Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Penyanyi legenda tanah air, Datuk Jamal Abdillah, 63, menyambut kelahiran anak kelimanya, Iskandar Ryan Yamani apabila isterinya, Datin Zai Izzati, 26, selamat melahirkan anak mereka pada jam 2.27 petang ini, di sebuah pusat perubatan. Jamal menerusi mesej kiriman WhatsApp berkata, bayi lelakinya dilahirkan dengan berat 2.84 kg, lebar 52 cm dan lilitan kepala 33 cm. Dia yang dihubungi Harian Metro berkata, Iskandar Ryan Yamani dilahirkan menerusi pembedahan. Kami semua dah bersedia dari awal, nampaknya, bayi pun tiada cacat apa-apa dan dalam keadaan sihat, begitu juga isteri baik-baik saja, syukur, Alhamdulillah, kepada semua yang memberi ucapan tahniah dan doa, saya dan isteri mengucapkan terima kasih, katanya. Terdahulu Jamal memberitahu isterinya sepatutnya dijangka bersalin pada 28 Februari namun dipercepatkan kepada hari ini kerana tarikhnya yang cantik. Anak pertamanya dengan Zaid iaitu Nur Azura Yamani kini berusia 3 tahun, lahir pada 10 Oktober 2019 manakala anak kedua Al Isaac Yamani atau Zack 2 pula lahir pada 11 November 2020. Jamal bernikah dengan Zaid Izzati pada 1 April 2017. Selain itu, dia juga memiliki dua anak hasil perkahwinan lalu iaitu Osama Yamani 20 dan Ahmad Zaki Yamani 16. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1 2 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.